Sekarang kita masuk fikih manhajus salikin. Saya lengkapi pembahasan sholat rawatib kemarin dengan beberapa catatan tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib. Catatan sholat sunnah rawatib atau yang mengiringi sholat wajib. Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Salikin, sholat rawatib mu'akkadah yang mengikuti sholat wajib ada 10 rakaat. Inilah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat dalam sehari, yaitu 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumahnya, 2 rakaat ba'diyah isya di rumahnya, 2 rakaat qobliyah subuh. Muttafaqun alaih. Yang disebutkan dengan di rumahnya tadi ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Sekarang kita lihat beberapa catatan tentang sholat sunnah rawatib. Saya simpulkan dan tambahkan dalil-dalil dari kitab Goya Al-Muqtasidin Syarah Manhajus Salikin. Dibaca. Beberapa catatan tentang sholat sunnah rawatib. Pertama, sholat rawatib atau yang mengiringi sholat wajib minimalnya adalah 10 rakaat, maksimalnya adalah 16 rakaat. Nah, kalau dalam sehari ada maksimalnya, ada 16 rakaat. Ini jadi pendapat dari ulama Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'iyah milih 16. Apa saja rinciannya? Dibaca. Rawatib 16 rakaat ini adalah 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, sebagaimana dianut dalam mazhab Syafi'i dan jadi pendapat sebagian ulama Hambali, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Baik, situ disebutkan ada yang berbeda dengan sebelumnya dengan perkataan Ibnu Umar, ada 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian beda lagi dengan perkataan Ibnu Umar tadi zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur. Nanti totalnya 16 ya. Betul enggak? Iya. Yeah. Ya, totalnya 16. Nah, 16 ini jadi pilihan dari mazhab Syafi'i, di antaranya penulis Matan Al-Ghoya wa Takrib, Matan Abu Syuja. Beliau katakan salat sunnah yang mengiringi salat wajib yang muakkad itu ada 17 rakaat dalam sehari. 16 disebutkan ini, satu rakaat itu setelah sholat ba'diyah isya ditambahkan sholat witir satu rakaat. Berarti dilakukan sholat witir tadi sebelum tidur. Ya, totalnya berapa? 17. Ya, 16 tadi selain witir. Witirnya satu rakaat setelah ba'diyah isya. Jadi setelah isya 3 rakaat. Ba'diyah isya-nya 2 tambah witirnya 1. Terus dalil tentang qobliyah zuhur 4 rakaat. Dalil tentang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti di sini dipilih oleh Nabi 4 rakaat. Nah, tadi sama seperti pendapat Syafi'iyah. Terus tentang qobliyah asar 4 rakaat. Dalil tentang sholat qobliyah asar 4 rakaat adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bitaslimi 'ala malaikati muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minina." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam terhadap para malaikat yang didekatkan serta kepada kaum muslimin dan mukminin yang mengikuti mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau misalkan di antara 4 rakaat tadi. Jadi 2 salam, 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi cara lakukan 4 ini afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, totalnya 4. Nah, ini jadi dalil qobli asar tadi 4 rakaat. Nah, terus catatan kedua, kalau tadi dari sisi jumlah maksimalnya sehari rawatib tadi 16. Terus yang kedua. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ketika mukim. Nah, beda kalau ketika safar. Ya, berbeda dengan safar. Coba lihat hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata,
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala ra'atal fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk salat sunnah selain salat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat lebih jelasnya perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar adalah mengqasar salat fardu dan beliau tidak mengerjakan salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan salat sunnah witir dan salat sunnah qobliyah subuh. Salat sunnah qobliyah subuh sama dengan salat sunnah fajar. Terus beliau tidak pernah meninggalkan kedua salat ini baik ketika bermukim dan ketika bersafar. Berarti yang beliau tinggalkan ketika safar semua sholat rawatib kecuali tadi ada sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, dan tadi disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim ada sholat witir beliau tetap jaga. Ya, jadi yang beliau perhatian nanti ketika mukim, mukim melakukan rawatib terus, namun ketika safar ya beliau tinggalkan rawatib kecuali sholat sunnah fajar saja. Terus catatan ketiga. Ketiga, salat sunnah ba'diyah maghrib setelah surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan ini nanti sama ketika melakukan salat qobliyah subuh. Qobliyah subuh atau salat sunnah fajar juga sama, bukan hanya ba'diyah maghrib. Ya, namun kalau salat qobliyah subuh sudah sering kita dengar dalilnya, kalau ba'diyah maghrib ini dalilnya. Lihat Abdullah bin Mas'ud dibacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'da qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun." Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat ba'diyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun atau surat al-kafirun dan qul huwallahu ahad atau surat al-ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi. Kadang penyebutan nama surat dengan menyebut awal ayat. Ya, menyebut ayat pertama dari surat tersebut. Jadi Nabi sebut tadi membaca atau dalam hadis sebut tadi bi kul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama kan? Terus bi kul huwallahu ahad. Ayat pertama juga. Dan itu dijadikan nama surat berarti. Nah, kemudian di sini jadi dalil tadi untuk dua salat ya berarti qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Terus catatan keempat. Catatan keempat. Salat sunnah fajar dilakukan ringan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salatis subhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan di antara azan dan iqamah salat subuh. Baik, selesaikan poin kelima dan keenam. Catatan kelima tentang salat sunnah rawatib. Catatan kelima, ada anjuran tidur setelah salat sunnah fajar. Nah, tidur setelah salat sunnah fajar. Kalau menurut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, tidur sini setelah salat sunnah fajar terserah bagi yang telah salat tahajud ataupun tidak salat tahajud. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan kalau sunnah tidur ini setelah salat sunnah fajar dilihat. Ini bagi orang yang semalam melakukan sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian beliau menyinggung juga yang kedua, ini berlaku untuk imam. Tidak berlaku untuk makmum. Kenapa tidak berlaku untuk makmum? Kalau imamnya sudah datang gimana? Kalau imamnya sudah datang, tidak berlaku untuk dia. Kalau makmum ya dia manut imam kan, kalau imam terserah dia, dia mau bagaimana keadaannya. Siapa tahu malam dia banyak begadang untuk keperluan penting, maka dia butuh istirahat sebelum pelaksanaan sholat subuh, yang dimana rata-rata sholat subuh itu lebih lama sholatnya dibandingkan sholat 5 waktu lainnya. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Jadi kalau Imam Nawawi nyatakan lebih umum ya,
tidak memperhatikan sholat malam atau tidak dia sebelumnya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat, dilihat dua keadaan nanti. Malam sholat tahajud, dan yang kedua ini tidak berlaku bagi jamaah, hanya berlaku bagi imam. Karena hanya imam yang bisa melakukannya. Nah, lihat dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 raka'atan fa idza tala' al fajru shalla raka'ataini khafifataini thumma taja'a 'ala shikkihil aymani hatta yaji' al mu'adhdhinu fayu'dhinahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Jika telah terbit fajar subuh atau masuk azan subuh, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu, beliau berbaring pada sisi kanan hingga muazin mengumandangkan iqamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita lihat hadis ini menerangkan satu, sholat malam itu 11 rakaat dan Nabi SAW tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Namun, menurut pendapat jumhur ulama, 11 rakaat dari Nabi SAW ini bukan batasan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar, sholat malam itu paling sedikit 2 rakaat, paling maksimal tidak dibatasi. Terus jika telah terbit fajar subuh, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, itulah sholat qobliyah subuh tadi ringan. Maka biasa tadi seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya, beliau baca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Terus beliau berbaring pada sisi kanan. Maka ini juga dapat ada anjuran berbaring ketika tidur pada sisi kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah, baru kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat subuh. Terus catatan keenam. Catatan keenam, sholat sunnah rawatib tidak disyaratkan berjamaah dan dianjurkan dilakukan di rumah. Dari Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis. Sholat yang paling bagus untuk seseorang yaitu laki-laki adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib itu di masjid. Kecuali di sini juga dikecualikan bagi perempuan, dia tidak punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Sekarang beberapa pertanyaan. Ustaz izin bertanya, pada hari Jumat apakah qobliyahnya juga 4 rakaat dan bagaimana sholat di belakang imam yang mempercayai boleh membalas sihir dengan sihir? Tentang membalas sihir dengan sihir, jadi cara mengatasi sihir ada dua macam. Yang pertama, sihir diatasi dengan ruqyah. Yang kedua, sihir diatasi dengan sihir. Bisa melihat rincian ini ada di pembahasan kitab Tauhid. Ya, ada di pembahasan kitab Tauhid ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas bahasan nusrah. Di antara bentuk mengobati sihir dua tadi. Yang tepat, sihir hanya boleh diobati dengan ruqyah saja. Sedangkan sihir dengan sihir itu mudarat tanpa mudarat. Kemudian sihir lawan sihir berarti syirik lawan syirik. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Bisa jadi ini dengan sihir yang pertama lawan sihir yang kedua. Sihir yang pertama jinnya jin apa kelas rendah apa namanya? Ya kelas ringan lah gitu. Terus yang sihir yang kedua yang mau lawan, wah ini yang kelas berat. Maka yang kelas ringan tadi dikalahkan. Akhirnya yang menguasai dia lagi jin yang lebih berat. Jin yang lebih berat berarti tidak menyelesaikan masalah. Malah mudorot diselesaikan dengan mudorot, dia tambah mudorot lebih besar, jinnya lebih besar lagi. Mungkin gak kelihatan, namun ya ada beberapa kasus seperti itu yang terjadi. Maka sihir dengan sihir tidak menyelesaikan masalah. Namun sebagian ulama masih membolehkan sihir dilawan dengan sihir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Nanti lihat rinciannya dan jelas pendapatnya kurang tepat untuk masalah sihir dilawan dengan sihir. Dan itu ijtihad sebagian ulama tidak tepat. Namun di sini ditanya bagaimana sholat di belakangnya. Wallahu a'lam, sholatnya masih sah. Dan ini tidak sampai membuat ini karena ini dari masalah ijtihadiyah. Namun kalau melihat pendapat tadi, ini pendapat yang kurang tepat. Terus
Untuk hari Jumat qobliyahnya 4 rakaat. Qobliyah Jumat 4 rakaat. Jawabannya tidak untuk salat Jumat. Salat Jumat tidak ada qobliyah. Namun salat Jumat yang ada sebelum khatib naik mimbar cuma ada salat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam itu naik mimbar. Yang ada nanti ba'diyah Jumat bisa memilih 2 rakaat atau bisa milih 4 rakaat. Yang tepat 4 rakaat lebih afdal karena jumlah rakaatnya lebih banyak, dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dan sesuai kaidah juga yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti katakan makan aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ibadah yang aktivitasnya lebih banyak maka pahalanya itu lebih besar. Maka 4 rakaat ba'diyah Jumat lebih afdal daripada 2 rakaatnya. Ustaz, bagaimana cara mendidik istri agar selalu taat pada suami? Selama ini istri saya sering tidak mentaati saya. Walau sering saya kasih tahu tentang hadis Nabi di mana seorang istri bisa masuk surga jika mentaati suaminya. Istri saya malah menggunakan dalil suami mesti memuliakan istrinya. Coba saya kasih nasihat dari Abu Kilabah. Ini cara mengatasi ketika kita hadapi orang yang tidak mau nurut pada kita, ya, sikapnya mudah. Beliau katakan, Abu Kilabah, salah seorang ulama di masa silam, berpetuah. Albirru la yabla wa dhambu la yunsa. Kebajikan itu tak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan. Waddayyanu la yamut. Sedangkan Allah yang Maha Pembalas takkan pernah mati. I'mal masyita kama tadinu tudan. Lakukanlah apa yang engkau suka, namun sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah nantinya engkau akan dibalas. Ada balasannya di dunia juga seperti itu. Suami bersikap baik, maka nanti akan dibalas sikap baik juga oleh istri. Sama juga istri bersikap baik pada suami, maka akan dibalas seperti itu pula. Maka sekarang tinggal bersikap saja. Mungkin suaminya di rumah akhlaknya itu kurang bijak, mungkin dari sisi ilmu juga kurang, mungkin dari sisi memperlakukan istri, mengandalkan istri juga kata-katanya belum bisa diatur, sehingga istri sulit untuk terima. Maka dia perbaiki dulu di sini. Mungkin kurangnya, dan ini biasanya yang terjadi pada bapak-bapak. Bapak-bapak itu kurang ngaji dibandingkan dengan ibu-ibu. Coba lihat aja majelis-majelis yang banyak itu siapa yang hadir coba. Ya, kalau majelis pagi, majelis apa saja coba lihat. Paling banyak itu ya ibu-ibu. Maka kalau kurang di sini untuk nambah ilmunya, maka segera memperbaiki diri untuk terus ngaji. Mudah-mudahan dengan bapak ngaji, istri nanti juga tambah lebih baik. Nanti istri setelah lihat jenengan itu ngaji, insya Allah gak akan keluar dalil-dalil kayak tadi. Karena dia tahu, wah suami saya ini lebih berilmu ini. Gak mungkin saya dalil dia, nanti dia bantah lagi saya dengan dalil yang lainnya lagi. Ya, dia tahu nanti dia hargai. Dia bisa keluarkan dalil kayak begini karena dia tahu suaminya enggak tahu dalil kayak gini. Walaupun jenengan sebutkan istri harus taat pada suami, itu jalan menuju surga. Kamu enggak usah sebut-sebut kayak gitu, kayak sombong banget gitu loh. Biasa-biasa saja, enggak usah angkat-angkat dirimu. Kamu harus taat pada saya, itu jalan menuju surga. Enggak usah sebut-sebut kamu. Tunjukkan saja tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, penuhi kewajibanmu sebagai suami, ya. Nanti istri akan balas juga dengan yang baik seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengadakan daurah berbayar dan mahal karena tempat di hotel mewah berbintang? Karena tidak semua orang mampu dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa mengikutinya. Ini nyinggung seseorang ini kayaknya nih. Jadi begini, dakwah itu ada melihat segmen-segmen tertentu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah di Thaif. Datang ke Thaif, beliau terlebih dahulu datangi tokoh-tokoh besar. Beliau diam-diam ini, dan ketika dia dakwah tokoh-tokoh ini, dakwah beliau tidak diterima, maka beliau minta tolong nanti diam-diam, yang enggak usah sampaikan tentang dakwah saya tadi. Ya, berarti dia tidak ingin ini
yang lainnya itu tahu. Dan dia khususkan, beliau itu khususkan untuk tokoh-tokoh saja, orang-orang penting. Sehingga kadang ada yang berdakwah, nanti dia lihat segmen atau kelasnya. Sama, ada yang dakwah, dia cuma mau dakwah saja pada orang-orang yang kelas bawah. Ada orang-orang awam, dia gak ingin orang-orang yang ngaji itu hadir. Karena orang-orang ngaji nanti, ya kayak gitulah kelakuannya, nanti sok-sok pintar dalam majelis begitu. Dia gak senang yang kelas atas itu hadir di kelas bawah di situ. Ya, ada yang gak senang. Kenapa? Wah kalau ini hadir, wah itu jenggotan semua. Enggak, ini masih biasa-biasa dulu. Masih orang awam. Maka dia pingin ya biasa dulu. Enggak perlu banyak itu yang hadir. Itu namanya strategi. Ya. Maka ada yang diam-diam, enggak mau sampaikan pada orang lain. Dia bolak-balik masuk ke kampung ini, kampung itu ya. Dia sudah dakwai di situ. Dia khususkan segmen ini. Dan enggak mungkin orang kaya juga turun ke kampung-kampung semacam ini, enggak mau. Maka kebalikannya. Maka jangan salahkan kalau orang kaya itu tadi dakwai khusus, ya, sebagaimana orang kampung didakwai juga khusus. Kalau ini bisa diterima tadi, harusnya yang bawah juga, kalangan bawah juga kayak gini. Orang kaya gak mungkin datang ke kampung-kampung yang becek-becek kayak begitu. Mau berani datang ke situ coba? Dia gak terima. Ya, itu bukan tempatnya. Dia merasa enggak, saya kurang kuat itu masuk sampai ke pelosok-pelosok kayak gitu. Maka ada kelas-kelasnya sendiri-sendiri. Sehingga yang kalangan atas gak usah cemburu pada kalangan bawah. Yang kalangan bawah gak usah cemburu pada kalangan atas. Ada kelasnya masing-masing. Maka tolong pahami, ada yang buat kajian khusus untuk orang-orang yang butuh penanganan khusus pula. Dia kok ditaruh berbintang? Ya memang kelasnya. Dan itu berarti dia sudah spesifikkan kalau yang lain yang bukan di situ enggak mampu, ya berarti enggak di situ. Dan dia cuma mau kalau dakwanya juga di tempat itu. Apa salahnya coba? Ada dalil yang melarang? Enggak. Sama sekarang kalau berkembangnya zaman, boleh saja orang itu dakwahi, dia masuk ke komunitas-komunitas. Ini sepeda-sepedaan, dia masuk ke komunitas sepeda. Ya, ustadznya ikut main sepeda. Boleh-boleh saja. Ini komunitas motor, dia masuk ke kalangan itu. Dia bawa motor, boleh-boleh saja. Mana dalil yang melarangnya? Wong tadi Nabi saja dakwahi orang Thaif masuk ke toko-toko langsung. Nabi enggak buka itu orang-orang miskin ya, ikut gabung sini enggak. Takut nanti yang ini enggak terima, yang toko-toko tadi. Sah-sah saja. Ya. Sehingga kalau ada yang melarang kayak begini ya, diterima saya nasihatnya. Namun melarang kayak begini, mungsen kayak begini ya, ya butuh dalil juga. Ya, yang ini pokoknya gak usah disinggung. Terima juga. Orang itu didakwahi ada segmen-segmennya sendiri. Sama kalangan mahasiswa dengan kalangan orang awam ya. Kadang yang mahasiswa dispesialkan sendiri. Dia buat dalam bentuk kajiannya dalam bentuk seminar. Dengan bahasa-bahasa ilmiah. Ya, di gedung yang khusus. Orang awam, orang desa datang situ nanti enggak nyambung karena ini bahasan ilmiah. Datang nanti cuma bengong saja. Ini apa ini bahasanya? Bahasanya high class. Bahasanya advance. Enggak bisa masuk. Maka hargai. Jadi buat segmen-segmen kayak gini, cuma ingin dakwah itu cepat masuk pula. Jadi enggak usah cemburu. Ya, ada yang buat kelas kayak gini ya karena memang dia ingin khususkan ini saya mau guide nih orang-orang kaya ini. Ini siapa tahu dari mereka nanti mereka bisa dukung dakwah. Nanti ada di kalangan bawah juga. Dan juga jangan nganggap kalau ustadz itu cuma dakwai orang-orang kaya saja. Enggak. Kamu terlalu suuzon. Ngapain ustadz-ustadz pamer sama kamu kalau dia pernah ke kampung-kampung? Apa dia mesti live-kan semuanya? Enggak kan? Kamu terlalu suuzon. Ustadznya itu high class terus itu di hotel terus. Kamu bilangnya terus. Yang lain-lain yang gak live, kamu gak pernah perhatikan. Karena kamu gak pernah mantau dia 24 jam. Ya, ngapain juga dia publiskan untuk itu semua? Kan gak perlu. Bukan urusan kita juga. Sudah pokoknya usulkan, ini berarti kalangan sendiri. Gitu aja. Kamu kalau mampu ya ikuti silakan.
Dan banyak yang dapat hidayah karena dikhususkan kelas seperti ini. Akhirnya yang kayak-kayak ini alhamdulillah mau ngaji. Akhirnya yang sebelumnya di bintang 5 tadi datang ke masjid kayak begini, datang juga hadir. Karena tahu, oh ustadz ngaji di situ tuh, saya mau datang juga. Ikut berbaur, akhirnya kan mau berbaur. Kita karena cuma mikir depannya saja gitu, enggak tahu belakangnya itu gimana itu akibatnya. Kemudian bagaimana cara mengatur waktu untuk belajar agama, untuk membaca buku karya para ulama, sembari kami pada saat siangnya punya jadwal kuliah. Waktu yang pas untuk belajar agama itu sebaiknya kapan ustaz? Ingat saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Mahasiswa itu, kalau ini tanya ini mahasiswa ini tadi nih ya. Ini kuliah kan, berarti mahasiswa kan. Apa satu hari berapa SKS diambil coba? Satu hari apa satu pekan hitungnya? Satu pekan ya, berapa jam itu? Paling maksimal 24 SKS kan? 24 SKS berapa jam? Satu SKS berapa jam? Hah? 45 menit? Nah, coba kalikan saja, luangnya berapa banyak coba? Ya, waktu nganggurnya banyak. Kamu bilang tugasmu banyak, sama-sama juga. Saya juga pernah dapat tugas sama dengan kamu juga, sama juga. Tugas juga sama, yang lain juga ada tugas tapi masih bisa ngaji. Ya. Ada yang ada tugas, ya masih tetap bisa naik gunung, bisa traveling, bisa jalan-jalan pakai sepeda. Coba lihat, sama-sama itu tadi. Namun yang satu tadi pilih ngaji, yang satu itu pilih jalan-jalan. Iya kan? Waktu weekendnya, coba lihat. Waktu weekendnya, ada yang milih, saya mau naik gunung, turun gunung, nerjun laut, ya naik dari laut, ya. Ya itu ada yang milih itu kan? Ada yang milih, sudahlah saya weekend itu hadiri majelis ilmu saja. Sama, dia, SKS-nya dia ambil sama. Ini 24, ini 24. Apa bedanya, coba lihat. Kan tergantung, ya. Terserah dia, dia mau pilih yang mana, coba. Maka kalau tahu itu ada kebaikannya banyak, dia pasti milih yang, ah ini saya, kapan lagi saya mumpung di Jogja ini. Ah nanti aja lah, nanti mau naik gunung gak, turun gunung gak, ah gampang aja lah nantilah kalau saya sudah nikah saja lah. Lebih romantis, so sweet gitu loh. Kalau kuliah kayak gini, wah saya butuh ilmu banyak nih. Apalagi saya itu merantau ke Jogja, di tempat saya gak ada majelis, saya mau ambil kesempatan kapan lagi coba. Sulit. Maka gunakan baik-baik. Jadi tinggal mikir, dan tiap orang tuh tinggal mikir tadi, iya saya sama ya, dia juga sama, kok dia bisa ngaji, kok saya enggak? Kok dia bisa mumpuni dalam bahasa Arab, dia bisa baca kitab, kok saya tidak? Nah, ngatur waktu seperti itu. Waktu baca bukunya, nanti di waktu luang-luang kamu, dan saya yakin untuk mahasiswa itu banyak. Cuma waktu-waktu yang ada, sibukkan dengan yang manfaat saja. Kalau memang dalam berorganisasi tidak terlalu penting-penting banget, nggak usah tambah-tambah kerjaan lagi. Sudah 24 SKS sajalah. Mulai kamu nanti tambah-tambah lembur, kumpul-kumpul, tadi naik gunung, turun gunung. Ya nanti ada event-event besar, kamu sibuk lagi, gitu. Ya. Ada yang gak ambil kegiatan kayak gitu, ya alhamdulillah dia bisa ya meraih ilmu agama yang banyak gitu. Ini tinggal timbang-timbang. Kalau ini tidak manfaat, ini saya cancel aja. Oh, ini gak manfaat lagi, terlalu banyak buang waktu, saya cancel saja. Timbang-timbang. Maka insya Allah nanti waktunya berkah, bisa hadiri majelis ilmu, bisa baca buku dan seterusnya. Kalau misalkan kita punya usaha warung makan, terus kita daftarkan GoFood, hukumnya usaha warung makan daftar GoFood itu bagaimana? Karena saya menimbang fatwa GoFood tadi, dari sisi promonya itu nanti masalah, beda dengan case-nya. Kalau ada yang tanya kayak gini dan dia itu pemilik warung, saya sarankan baiknya nggak usah ambil. Ya, baiknya nggak usah ambil, itu lebih aman. Karena dia tidak bisa seleksi antara cash dengan promo tadi. Dia nggak bisa seleksi seperti itu. Wallahu'alam. Bolehkah kita membaca dan mentadabur di tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan seperti tafsir Ibnu Katsir walaupun kita tidak bisa bahasa Arab? Boleh seperti itu. Namun ilmunya jadi kurang sempurna karena ada yang kurang dalam mempelajari tafsir lebih mendalam kalau kita kaji bahasa Arab. Kalau tidak ada guru yang mandu untuk memahami kitab tafsir tersebut. Ya, ada guru yang mandu. Kamu ikut kajian tafsir, tafsir apalah, Juz Amma gitu misalnya, terus bawa buku tafsir kamu tadi.
Nanti dalami di situ, walaupun terjemahan bisa. Namun saran saya, kalau ini mahasiswa yang tanya, mbok dalami bahasa Arab, mumpung masih muda dan punya kemampuan untuk itu. Apakah sholat duha boleh berjamaah? Asalnya sholat sunnah itu sendiri-sendiri, itu hukum asal. Boleh berjamaah sekali-kali saja, seperti sholat duha, tahajud, ya boleh berjamaah, namun sekali-kali saja. Ustadz, bila kita bangun hanya mematikan alarm lalu bangun kesiangan, bolehkah sholat subuh saat bangun bila ini terjadi sesekali, tidak sering, besok gak diulangi lagi? Itu sama saja kamu nunda-nunda sholat, nanti terkena ayat fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzinahum an sholatihim sahun, yang dimana mereka itu lalai dalam sholatnya, lalai dari sholatnya. Terus yang terakhir, nanti setelah Isya nanti enggak ada dulu ya. Karena sekarang itu waktu mepet banget ya. Kita Isya sampai 7:30 baru ini. Ya, nanti setelah Isya saya kosongkan saja. Apakah sholat sunnah rawatib juga boleh jahar? Asalnya sholat sunnah sir. Boleh jahar ketika sholatnya itu berjamaah. Kapan waktu pelaksanaan sholat witir yang dianjurkan? Sholat witir ada dua waktu. Tadi saya singgung satu waktunya, sebelum tidur berarti. Ba'da Isya sebelum tidur. Yang kedua, sholat witir dilakukan setelah bangun tidur, sebelum masuk waktu subuh. Lebih afdol di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam dihitung dari waktu maghrib sampai subuh, ada 10 jam. Tinggal dibagi tiga, sekitar jam 1 malam ke atas, nah itu namanya sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Demikian kita cukupkan dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.